Semakin lengket dengan keluarga Ayu Ting Ting hingga Bilqis Bu Dedi, Boy William bakal mualaf. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Saat ini Ayu Ting Ting dan Boy William terlihat mesra di hadapan publik usai keduanya menyepakati bahwa kembali baikan belum lama ini. Akibat Ayu Ting Ting dan Boy William pamer momen kemesraan, banyak publik yang menjodohkan keduanya agar mencari pasangan suami istri. Bahkan saat beberapa waktu lalu pedangdut asal Depok tersebut sakit, Boy datang ke rumah sakit demi menengok Ayu Ting Ting yang tengah dirawat. Rupanya tak hanya dengan Ayu Ting Ting dan Boy William juga ternyata sudah dekat dengan keluarga Ayu termasuk Umi Kalsum. Di sisi lain siapa sangka bahwa putri Ayu Ting Ting Bilqis Umairah Razak ternyata memanggil Boy dengan sebutan Daddy. Karena hal tersebut banyak publik yang menduga bahwa Umi Kalsum dan Ayah Rozak telah memberikan restu pada Boy untuk meminang anaknya tersebut. Diketahui lewat sebuah tayangan channel YouTube, Boy William yang sedang bersama Ayu Ting Ting terlihat cukup senang saat Bilqis melontarkan panggilan khusus. Bilqis manggil Boy siapa? Tanya Ayu Ting Ting kepada Bilqis dikutip lewat channel Star Pro Indonesia. Daddy, dia manggilnya Daddy, ucap Boy yang terlihat begitu senang mendapat panggilan tersebut dari anak Ayu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Boy William dan Ayu Ting Ting sudah sepakat untuk tidak bermusuhan lagi. Keduanya bahkan mengungkapkan rasa kangennya seperti dulu. Saat berteman dekat, belakangan Boy William seringkali menembak Ayu dengan menyebut jika dia menyukainya. Tetapi beberapa kali Ayu menolak ungkapan Boy tersebut meski hanya menggunakan gestur saja. Menariknya Ayu tak memungkiri jika dirinya mau saja bersama Boy jika sang presenter kondang Boy William mualaf. Boy William ungkap soal mualaf demi bisa jadi pacar Ayu Ting Ting. Boy William mengucap soal mualaf saat berbual dengan Ayu Ting Ting. Benarkah Boy William singgung soal mualaf demi bisa menjadikan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya? Obrolan soal Boy William ini mualaf ini terjadi dalam konten yang dibuatnya bersama Ayu Ting Ting. Konten tersebut merupakan tanda perdamaian di antara keduanya. Sebab ternyata Boy dan Ayu sudah bermusuhan selama 4 tahun karena satu hal lain. Untungnya kini Ayu dan Boy sudah memutuskan untuk saling berbaikan. Sebelumnya dua figur ini membuat konten di YouTube milik Boy William. Dalam konten yang dimulai dikenal YouTube BW itu mereka mengungkap rahasia yang lama terkubur. Rahasia itu terkait permusuhan keduanya yang sudah berjalan selama 4 tahun. Video itu kini telah ditonton lebih dari 3 juta kali, bahkan video itu juga masuk trending YouTube. Usai dari kanal YouTube Boy William, keduanya membuat konten di kanal YouTube Ayu Ting Ting bernama Kiss You TV. Di sana keduanya membuat konten dengan konsep tanya-jawab. Ayu bertanya dan Boy menjawab. Pertanyaan yang dilontarkan Ayu terkait seputar pekerjaan hingga masalah percintaan. Dia bertanya perihal spesifikasi wanita idaman Boy. Lalu tibalah pada momen di mana keduanya membahas soal pacaran beda agama. Kalau lu tanya gue peduli pacaran beda agama atau enggak, gue gak peduli. Ujar Boy menjawab pertanyaan Ayu. Mendapat pernyataan Boy, Ayu menimpali dan mengatakan jika kepercayaan agama yang larang. Kalau di agama kuning enggak bisa, tergantung prinsip simpelnya. Boy William singgung soal mu'alaf. Tanpa disangka, Boy kemudian bertanya ke Ayu apakah pelantun lagu Ahmad palsu itu mau atau tidak diajak pacaran. Kalau gue mu'alaf, lu mau enggak? Tanya Boy William. Tapi kalau dia mu'alaf, gue mau Ayu bareng ajak Ayu ke Boy. Keduanya terlihat serasi, santap sajak si keduanya di depan kamera mengundang gelak tawa para kru di belakang kamera. Dikutip dari Suara dan Pasar, jaringan Ayu Semarang, menurut Ayu Ting Ting, Boy William merupakan sosok yang perhatian. Dia pasti perhatian karena dia disekelilingi perhatian, kata Ayu.
Dah boy, lu sama gue aja kayak bareng, ujar Ayu. Boy lalu menanggapi dengan pernyataan jika Ayu sebelumnya suka dengan YouTuber dan juga host tersebut. Dah boy bilang lu suka sama gue, I know, tandas boy. Itulah perbincangan antara Boy William dengan Ayu Tinting yang membahas soal mualaf dan kesempatan Boy untuk jadi pacar Ayu Tinting. Angie X suami Ayu Tinting cerai lagi, mantan istri bongkar penyebabnya. Angie Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting, telah bercerai dengan istrinya yang bernama Hana Kartika. Hana Kartika mengungkapkan bahwa ia bercerai dengan Angie pada April dan berpisah rumah pada Mei 2022 lalu. Kalau cerainya itu sudah dari April 2022, ya cuma kalau misalnya benar-benar berpisah itu dari awal Mei sudah berpisah, kata Hana Kartika dalam video yang diunggah @lambegosip. Hana kemudian membeberkan penyebab perceraiannya dengan Angie. Ia menyebut Angie adalah pria yang suka berbohong dan kerap berkhianat. Kalau dari 2 tahun pernikahan dia nanti sudah sering. Dia itu kan laki-laki yang sebenarnya kebiasaan berbohong, tapi dia juga sebenarnya kurang pintar buat berbohong, ujarnya. Meski demikian Angie kerap berselingkuh, Hana berujar bahwa mantan suaminya itu tidak pernah melakukan kekerasan pada dirinya. Jadi kalau dia mengkhianati saya atau menyakiti itu pernah, tapi dia enggak pernah KDRT. Kalau selingkuh itu enggak cuma 1-2 kali, sangat sering sekali, pungkasnya. Unggahan tersebut lantas menuai berbagai komentar dari warganet. Selingkuh itu emang penyakit, enggak bakal sembuh, pasti kumat, kata netizen. Kok masih ada yang mau dinikahin ama yang sifatnya kayak gini? Heran, tulis netizen lain. Padahal ini udah cantik loh, kurang apa ya, tulis netizen.